Baru saja terjadi kejadian di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Seorang korban yang terjangkit COVID-19 telah meninggal dunia dan oleh pihak yang berwajib bekerja sama dengan rumah sakit melakukan proses untuk pemakaman sesuai protokol yang telah ditetapkan. Pengamanan. Untuk mengantisipasi keluarga dari korban. Namun pihak keluarga korban tidak menerimanya dan berusaha untuk menanganinya. Namun pihak yang berwajib tetap menjalankan tugas dengan baik. Sedih memang melihatnya, tetapi tentu pihak yang berwajib mengambil tindakan yang lebih baik untuk menjaga keselamatan untuk semua. Pemerintah Kota Makassar dituntut untuk bekerja keras untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Rumah sakit yang diserang lagi ini. Ayo, Bang. Ayo, ayo, Bang. Ada gitu. Jadi pihak keluarganya ngamuk ini. Subscribe, like, share, dan komen ya untuk mengikuti perkembangan informasi terkini.